Boyolali view-nya keren, rapi merbabu di belakang. Jumpa lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog ini kita trip ke Boyolali. Mencoba ke mau mencoba ke tanjakan Naga Dringo, nanti tembus ke desa Meduk. Pas itu ipin satu pasal lagi sama teman-teman Mas Usman sama Mas Rudi. Dari lampu merah teras ambil kanan, nanti ini nanti ketemu pasar kecil gitu, diambil kiri. Lewati pasar ini ambil kiri. Ojo nyelinggur teratan. Ini pinggiran aliran sungai. Ya, sejuk pinggiran sungai. Ojo delingo. Sama. Mas Usman sama Mas Rudi. Rutane iki lho. Piye? Rutane iki kok kaya ngene. Indah. Sayangnya indah gak ada. Indah mau neng pasar nggak loh, ngerti lah mau? Sadu. Eh? Enggak ngerti ya. Ayo, kan mesti antenamu ya dhuwur. Dhuwur no, set set set. Pas Alex dhisik. Sadu ya. Sadu. View-nya sawah-sawah terus. Tapi ya backlight loh. Tanjakan Naga melet-melet. Ini dua teman saya masih terseok-seok. Ayo, ayo, ayo.
Jo langsung mandek. Tetap digerak-gerakke otote ndak kram. Tanjakan naga. Ini tujuannya. Gues nyawah. Gues nyawah. Yo kene iki lho sak bare motor iki. Aduh, aduh. Kita merbabu di belakang, keren sekali. Terima kasih Mas. Ya, kita aku patut dari kamu. Ada video terus sahabat. Nih. Kita. Kondilingo. Aduh. Tanjakan di perkampungan ini berat. Sampai tadi Rudy turun dari sepeda. Kita sambil nunggu teman-teman. Gimana? Dipaksa turun dari sepeda? Es krim. Es krim. Es krim. Tanjakan es krim. Es krim. Tanjakan es krim. Terakhir rakuan mas. Nih, dipaksa turun. Dipaksa turun. Itu berarti. Apa penyugobar malah lucu-lucuan. Berarti sopan ya toh. Menghormati pengguna jalan lain kan gue. Permisi pak. Lawan. Desaan. Mak bertiga, gue santai. Angon bebek, ternak bebek, ini bebeknya ke sawah.
perasaan kayak di lereng gunung. Lereng Gunung Merapi Merbabu. Hampir 25. Yang terakhir cendek tapi dengkek banget. Ada. Jani pendek mau. Yang terakhir cendek tapi langsung jeglek. Mergo tenagane sentek sing awal ya toh. Yang awal kan rada dawa. Piye Mas Usman? Iya, tenagane entek nggon lepas mau. Terima kasih, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum.